Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Rp50.000 tambah Rp478.000. Hayo, kenapa bulan ini Oe bisa rugi ya? Apa Oe kurang sedekah lah? Haiya, Bu RT cari apa lo? Iki golek apa tong sampah sing otomatis ngono lo ci. Nak disentung ini kebuka dewe. Ini ngopo ra? Haiya, kalau tong sampah otomatis tidak ada lo, adanya di kota lah. Walah, ora lengkap dodolanmu ya. Ci, ada priok, Ci. Hilang pula semalam priokku lah. Tak jemur kerak kok sama kerak-keraknya hilang. Iya, hancur kali kampung ini ah. Hah, kalau priok ada lo, Sri. Itu di belakang ambil lah. Loh, kue masak pakai priok, Sri. Orang nggores kuker kayak aku. Walah. Ya cemana Bu RT, namanya orang miskin. Yo nasibmu lah, Sri. ngomong-ngomong, acara 7 bulanane Mak Betiku segone pulen tenan lho. Yo aku mangan sampai nambu-nambu. Dek ini nganggo beras apa yo? Ya pasti beras mahal lah Bu RT, namanya juga orang kaya. Wingi iku pun tak delok yo, acarane meriah tenan lho. Iya, kayak udah acara nikahan ya, Bu. Iya Allah. Rendangnya banyak, seambrek-ambrek, tauconya udangnya besar-besar loh Bu, semua lengkap. Ih, padahal acara 7 bulanan aja, tapi bisa kayak gitu ya kan? Yo iya, yo tapi maklum lah Sri, bojone ku duete ora berseri. Oh alah, anak bojoku duete prek lah, sepe belah pantat pun ora eneng Sri. Apalagi aku gak ada suami Bu. Ha! Ah, tapi ini Oe mau tanya ya, mohon maaf kalau salah. Emang wajib ya hukumnya 7 bulanan itu dibuat? Ngene lho Ci, sajane nak wajib ya ora. Nak eneng duwite ya wis lakone ora apa-apa. Nak di Jawa iku jenenge metoni. Ritual 7 bulanan ngono Ci, men jaba bayi iku sehat walafiat. Yo ngikut-ngikutin apa lah wong-wong biyen ngono. Oh, begitu ya Bu RT. Ah, oh jadi tahulah. Kalau lu Sri, waktu hamil Yono dibikin juga tak acara 7 bulanannya? Ya enggak lah Ci. Hayo, kenapa lu? Miskin. Ada-ada aja. Lahir aja Yono pun udah syukur kok. Pakai acara-acara 7 bulanan lah, prek. Wah, Sri, Sri nasibmu Sri. Ayo, ayo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah ya Robi, kotor kali rumah ini. Ah, capek kali aku kayak gini. Sama aja capeknya kayak acara kawinan. Ya Allah. Ih, berserak kali rumahnya ah. Ih. Risih kali kakiku kalau kena nasi-nasi gini. Ih. Semua lantainya belengketan. Ah. Hei, tengoklah ini kulit-kulit pisang pun di sini. Ih, berkerak-kerak meja makannya ah. Bisa hilang ya ini? Ah. Mae, berserak kali rumah kita lo. Tengoklah ini ha. Udah kayak kapal pecah wak tengok. Hancur kali ah. Ya kok bantuin lah mamaknya Betty. Jangan pandainya kok komplain aja kayak customer. Ah, kenapa lah semalam acaranya nggak dibikin di gedung aja, mak-mak? Eh, sapi betina. Kau dengar ya, kalau bikin acara di gedung, mau kau yang bayar, hah? Kau pikir nggak mahal di gedung itu? Lagian rumah kita besar, bisa nampung banyak orang. Ngapain bikin acara di gedung? Ini 1000 orang pun bisa kok. Kau pikir gedung itu nggak mahal? Oh, ala bet. Ya tapi tengoklah ini, siap acara. Capek sendiri mamak jadinya kan.
Alah, yang capek pun mamanya. Kalau kau enggak ada capeknya, enggak ada kau mau bantuin. Males sekali kaki kau melangkah itu ya. Cuman modal nyocot aja semua orang pun bisa. Ih, awak tuan putri kok mana mungkin ngebabu. Sorry lah ye. Ih, banyak kali gaya kau ya kambing. Jijik aku dengarnya. Sikit aja esnya yo. Cendol yang banyakan. Enak yo minum cendol sendiri-sendiri. Eh, kau mau, Riz? Mau lo kalau di bandari. Yo, ke sini lah. Bikinkan satu untuk dia, Bang. Jarang-jarang di bandari sama Wak Mendai, ah. Namonyo pas ada hojoki. Yang agak asam cendol kau nih, Jang. Cendol kapan ini, ha? Baru itu, Bu. Tak yakin aku, Bayoh. Iya, beda kali cendolnya sama acara Mak Betty semalam ya, Wak Andai. Bah, kalau itu iyalah. Namanya cendol orang kaya, pasti enak. Jangan kau bandingkan sama cendol ini. Kalau cendol ini, dibeli pun sokoh. Eh, Wak Andai, tapi masih banyak itu sisanya semalam loh. Rumahnya kita yuk. Sana kita? Ayolah, mana tahu ada yang bisa dibawa pulang juga. Ayo. Woi, gak enak. Bayarlah. Bayar, Riz. Eh, kok jadi aku yang bayar? Lupa bawa duit, aku bodoh. Lucu sekali nenek tua itu, ah. Abang. Eh, Wak, kok tengok nih, ya? Sampai bengkok gini sendok dibikin orang ini. Pemain sulap kabeh iku sing undangan. Delok iku. Ya kan, ngeri kali tah pakai apa makannya orang ini. Udah semua kan, Wak? Udah, Bu. Tapi sendok sama sendok garpu 17 lusin lagi enggak nampak. Ah, yang betul lah. Kok banyak kali yang hilang? Iya, Bu. Piring kuah 500 lusin ora ketok. Ya Allah, jadi kayak mana lah itu, Dek? Hah? Jadi ngene, Bu. Kabeh iki wis ditotal. Ibu dendane 2.300.000. Ah, kok mahal kali, Wak? Yang betul lah, enggak jelas Wawa ini. Walah, kok larang sih, Bu? Wong sakjane kabeh ku 2.500.000 kok. Tak diskon 200.000. Wis lah, Bu, biar bali. Ya udah bentar lah aku ambil duitnya. Wak, kok hilangin semua ya? Lempuh, gak wis openir ya, eh. Kalau ini bukan punya kalian, Wak. Ora, Bu. Iku piring ngomong kene. Ya Allah, ya Robi, kemana semua lah piringnya, ah? Gimana makeup kulin? Cantik kan? Astagfirullahaladzim! Apanya kota? Ih, lebih seram kau daripada setan ku tengok. Kenapa kau? Alah, lebay kali kau bangke. Kayak ginilah makeup Jenny Backbling. Tahu? Eh, siluman kerang bulu, si Jenny Blackpink itu cantik. Menor pun dia tetap cantik. Kalau kau, udahlah buruk, menor. Ih, taknya apa mukamu itu? Udah kayak pampir kau ku tengok. Tapi dari mana kau dapat duit untuk beli makeup itu, ta? Mahal-mahal semua alat-alatnya itu loh. Kok bisa kau beli, ha? Aku nggak beli, mana ada duitku. Ini makeup punya orang dekor acara mamanya Betty semalam loh. Orang ku tengok ada di atas meja, ku bawa aja lah. Kalau kau lah, ta. Udah ngerusak pesta mamanya Betty, mencuri pula itu. Talah, payah bilang aku dah. Kepala wakmu itu bikin rusuh. Justru aku yang bikin rame, pau. Eh, Lin, kayak mana ya perasaan Betty punya adik tiri lagi? Ya kau tengoklah pakai biji mata kau itu. Semalam kan senang dia. Eh, senang? Rabun matamu. Ih, mata kau yang rabun. Dia memang senang, tapi dari lubuk hatinya yang paling dalam pasti enggak ikhlas, tahu aku. Apalagi nanti kalau adik tirinya lahir. Oh, enggak diperhatiin lagi Betty, yakin kali aku. Ih, kalau aku ya jadi Betty, merantau aku sana ke Pekanbaru, enggak mau pulang-pulang lagi. Iya. Ih, yang bodohan si Martabe ini. Mau kandung ataupun tiri, gak ngaruh sama si Betty. Mana mungkin pilih kasih? Kecuali bapak barunya kejam. Baru gawat dia punya adik tiri. Jadi kau gak punya adik, Lin? Udah mati mama sama bapakku. Puas kau. Ketawa kau. Kayak gini kau nanti di neraka. Sama kayak gini. Allahu Akbar.
Aduh, kok migrain gini kepalaku ya? Kupikir enak kali lah bikin acara di rumah. Rupanya banyak kali yang gak terduga. Ya Allah, lain kali kok ada acara-acara di gedung aja lah. Betul kata Betty, stres aku bikin acara di rumah. Ah. Permisi, Buku. Oh ya, sini dek, duduk. Cemana dek, udah kau hitung semua? Sudah Bu, tapi ada penambahan biaya ya. Loh, biaya apa lagi dek? Ya Allah ya Robi. Tapi Ibu minta tambah lampu di bunga. Terus Bu, melati yang di sini Ibu itu kan asli. Saya udah tawar yang palsu, Ibu gak mau. Semua saudara-saudara Ibu minta make up-in. Make up saya pun hilang loh di rumah Ibu ini. Ah, udah noko-nokoin lah kalian itu namanya. Hei, usaha jangan kayak gitulah dek, gak berkah nanti kau. Ih enggak loh Bu, untuk apa pula kami noko-noko? Ini semua ada rinciannya, tengok aja lah Bu kalau gak percaya. Hah? Nambah 9 juta lagi? Iya Bu. Tawa kau ya? Kau pikir sikit 9 juta ini? Maaf Bu. Hei, kau bilang semalam itu 10 juta udah semua. Ini kenapa ada lagi penambahan 9 juta? Berarti aku harus bayar kau 19 juta. Mahal kali loh, dek. Apanya kau? Ah, gak mau aku bayar kalau gitu. Nyanya. Loh Bu, 10 juta itu kan apa yang udah kami kasih. Ini Ibu minta tambah lagi, minta dekor yang kayak gini lah, tambah inilah, tambah itulah. Jadi 9 juta itu itulah Bu, tambahan dekornya. Iya, tapi kenapa kok gak bilang kalau misalnya aku minta ini, minta itu ada penambahan biaya. Harusnya kok jelasin lah, dek. Kalau melati asli 1 juta, makeup keluarga nanti 2 juta, lampu-lampu itu 5 juta. Gitulah harusnya kok bilang, jadi ngerti aku. Ini aku minta ini, minta itu, minta ini. Kok sama iya aja. Gak boleh kayak gitu usaha deh. Kalau kayak gitu kok namanya, sama aja kok bodoh-bodohin aku. Ih, jadi kayak mana Bu yang tambahan 9 juta ini? Ih, tunggu dulu lah deh ah. Aku pun pening mikirnya ini. Kayak mana lah aku bilang sama suamiku. Assalamualaikum. Aduh, apalagi nih ah. Waalaikumsalam. Kenapa, Riz? Ini Mak Bet, Wak Mendai. Katanya cendol Mak Bet enak kali. Jadi mau kami bungkus lah kalau ada sisa. Iya, Bayoh. Kalau ada, mintalah sikit. Sekalian Mak Bet sama rondang, tauco, apalagi. Kalau ada sisa-sisa, bagilah Bayoh. Yang enak rondangnya itu. Ada cendolnya Mak Bet, bagilah jang yang politan kau. Aduh, oyong kepalaku ah. Aduh. Aduh, Bu. Kenapa, Bu? Ibu? Aduh. Bu! Eh, Wak Nai, masih ada cendolnya itu. Maulah, Bayoh. Eh, kue, mintalah kue. Wih, yang mantap panjang. Cendol orang kayu ini. Bahagia, Wak Nai. Udah aku dulu, Wak Nai. Maulah, Bayoh. Eh, Bu, mintalah aku dulu. Eh, jangan gitu ya, Wak Nai. Mintalah, Bu. Kau ambil langsung ini. Ayo. Naku, mau cari rumah murah? Tanya sama Betty lah! Di toko kamu.